Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang mengikuti kebaktian hari ini, yang hadir di ruang kebaktian dan yang mengikuti melalui kanal YouTube GKI Kota Wisata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKI Kota Wisata. Bagi umat yang memerlukan pelayanan atau info lainnya, bisa menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja selain melalui website, aplikasi, dan Instagram. Sebelum kebaktian ini dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami informasikan dan tegaskan kembali. Di antaranya, Persekutuan Doa Malam. Persekutuan Doa Malam dilaksanakan hari Kamis 14 September 2023 pukul 21.00. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam ini melalui link Zoom yang dibagikan di WAG Kombas. Workshop Komisi Dewasa. Komisi Dewasa mengadakan workshop dengan tema Active Listening Skill pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 10.00 di lantai 3 TKK Penabur Kota Wisata dengan pembicara Ibu Bunga Kakobong. Umat diundang menghadiri workshop ini untuk memahami dan meningkatkan kemampuan mendengar secara aktif. Percakapan Atestan. Percakapan Atestan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 11.30 di lantai 5 TKK Penabur Kota Wisata. Mohon kehadiran para atestan sesuai dengan nama-nama di warta jemaat. Perayaan Kehidupan. Komisi Remaja akan menyelenggarakan kegiatan perayaan kehidupan pada Hari Pangan bulan Oktober 2023 dengan membantu mereka yang kurang beruntung dan Hari Kanker pada Februari 2024 dengan kunjungan ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Anak-anak remaja kita akan mengumpulkan dana melalui pengumpulan botol plastik dan ngamen lagu-lagu rohani di lobi TK. Mohon dukungan umat kepada kegiatan perayaan kehidupan anak-anak remaja kita. Ayo Nyoblos. Pada tahun 2024, bangsa kita akan melaksanakan pemilu. Sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, jemaat GKI perlu menyambut dan menyiapkan pemilu secara antusias dan positif agar pemilu menjadi momentum yang mentransformasi bangsa. Mari kita saksikan video gerakan Ayo Nyoblos. Jumpa lagi Sobri, Sobat NKRI. Pemilu serentak bakal kembali hadir di tahun 2024. Asik, seru, semua harus ikutan ya. Ah, be aja lah, biasa kan itu, urusan politik pusing ah. Iye, santai aja, malas ngurusin ini itu. Eits, sebentar, pada tahu gak sih kenapa harus nyoblos? Enggak, emang kenapa? Kayaknya itu urusan orang-orang tua deh. Kita nggak usah kan ya? Pertama, tiap kita diberi kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin bangsa. Wah, ternyata kita penentu ya. Kedua, hak memilih itu wujud tanggung jawab setiap kita sebagai warga negara, di mana Tuhan menempatkan kita berada. Jadi, pilihlah mereka yang setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Oh, itu maksudnya. Kalau kita cuek, berarti kita kasih kesempatan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Waduh, gak kebayang ih. Ngeri, Besti. Nah, sudah tahu kan kenapa kita mesti nyoblos? Satu suara berharga. Ayo, orang-orang baik bersuara untuk kelanjutan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Yes, yes, aku pasti nyoblos. Ayo Sob, kita pastikan kita terdata di Pemilu Asik 2024.
Pemilu adalah pesta demokrasi. Pesta berarti sukacita. Jangan ada perpecahan, teror, dan hoaks merajalela. Kita bikin asik aja. Pemilu 2024, pemilu asik. Dipersembahkan oleh Pertukaran Penatua. Sesuai dengan jadwal pertukaran penatua lingkup GKI Klasis Jakarta Timur, maka pada kebaktian umum 10 September 2023 pukul 9.30, Penatua Arya Febrianto Sijabat, Penatua Doni Sandi Sajaya, dan Penatua Yuliani Empati akan melayani di GKI Buaran. Sedangkan Penatua GKI Buaran yaitu Penatua Bagus Buntoro dan Penatua Yosua El Tobing melayani ke GKI Kota Wisata pada pagi ini. Silakan. Umat terkasih, mari kita memahami bahwa prosesi Alkitab adalah simbol perjumpaan dengan Tuhan. Karenanya umat diharapkan hadir dan menyaksikan penyerahan mandat pemberitaan firman kepada pelayan firman. Pelayanan firman pada kebaktian minggu dalam bulan musik yang hari ini memakai angklung, dilayani oleh TPG Ibu Siska Febriani Lumban Gaul SSI Teol. Demikianlah penegasan warta ini disampaikan, dan marilah kita menonaktifkan perangkat komunikasi agar tercipta suasana hikmat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita awali kebaktian ini dengan mengambil saat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan diri kita. Umat Allah terkasih, pada kebaktian hari Minggu di bulan musik ini, mari kita menyembah serta bersujud sebagai rasa percaya dan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih karunia-Nya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu kedua bulan musik ini, kita akan menikmati alunan yang indah dari permainan angklung Galilea dan PSW Harmoni. Harmoni dalam relasi dengan sesama tentu sangat kita dambakan. Sayangnya, terkadang relasi bisa saja tidak berjalan dengan mulus. Dan hal-hal itu membuat kehangatan berelasi menjadi terganggu. Relasi yang harmonis melibatkan bagaimana kita mewujudkan kasih kepada sesama, menegur dan memaafkan teman yang berbuat salah adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk saling memulihkan. Kiranya kita dapat menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bagi sesama yang berada di sekitar kita. Kita menjalin relasi dengan orang lain, konflik kadang tak terhindarkan. Ketika kita menghadapi kondisi itu, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita menjauhi orang itu atau kita langsung menghakimi dia? Ataukah kita berusaha menegur dan menasihatinya dengan kasih? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari selidiki hati dan hidup kita. Dan kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, mohon ampun kepada Tuhan jika kita salah dalam mengambil sikap. Bapa yang baik,
Seringkali kami menyakiti hati teman-teman dan saudara kami dengan tutur kata, pikiran atau perbuatan kami. Tuhan, inilah pelanggaran kami. Ampunilah itu Tuhan dan bersihkanlah itu agar kami menjadi layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang sudah mengakui dosa, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5
ayat 17 sampai 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah memercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, jamahlah hidup kami supaya kami yang datang pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus menjadi pelaku-pelaku firman yang siap untuk diajar. Tapi bukan hanya itu, kami juga menjadi pelaku firman yang siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya umat-Mu yang datang boleh Engkau berkati ya Allah, agar hati kami menjadi hati yang subur ketika firman Tuhan ditaburkan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kuasa ilahi yang menguasai diri hamba, sehingga apa yang hamba firmankan, apa yang hamba ceritakan, apa yang hamba saksikan pada pagi hari ini, semuanya berasal dari Allah saja. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu,
supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan ketiga kita diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal 18 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Allah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, apa kabar? Wih, baiknya tapi lemes loh. Padahal kita udah, mata kita kayak dicuci kan ya, ngelihat di depan tuh warna-warni oma opa kita, opung kita, PSW Harmoni di depan lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, gitu. Jadi happy gitu ya di dalam bulan musik ini. Jadi yang main apalagi yang udah 2KU ya dari pagi gitu ya, belum makan Bapak Ibu ya. Jadi mereka tetap semangat ngelihat, apalagi ngelihat opung-opung kita. Keren ya. Dari tadi saya ngeliatin begitu awal masuk ibadah, dari ujung sana sampai sana mata kita semua ke kanan. Ya, ngeliatin, wah ini oma-oma kita hebat, opung kita hebat ya. Boleh ya kita apresiasi Bapak Ibu seluruh petugas pemusik kita pada hari ini.
yang udah kasih waktunya gitu ya, udah jalan mungkin gak mudah tapi tetap mau melayani Tuhan dan juga melayani Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bicara tentang teguran gitu ya, maka secara psikologis gak ada satu orang pun yang suka ditegur, benar apa benar? Benar ya, gak ada yang suka ditegur ya. Apalagi, nah ini tadi saya juga ngomong di KU 1, apalagi kalau yang di sini orang Batak, ada yang orang Batak gak di sini? Ya pasti, karena ini kan HKBP Kota Wisata ya, bukan ya, GKI ya. Ya, Bapak Ibu, orang Batak tuh paling gak suka ditegor katanya, apalagi kalau yang kita tegor itu hula-hula kita, ah jangan main-main. Ya, lebih baik deh yang kita tegur yang lain, tapi kalau hula-hula, mau dia pendeta, mau dia pengacara, kalau mau lo hula-hulai, homa parjolo, gitu ya. Kaulah yang duluan, jangan. Ya kayaknya orang Batak tuh punya konsep kalau yang namanya sama tulang itu harus hormat, mau tulangnya belok ke kanan, ya udah dia tulang gitu ya. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini justru kita mau belajar sesuatu yang merupakan panggilan kita bagaimana menjadi orang Kristen yang katanya peduli. Yang katanya mau menegur untuk memulihkan. Maka saya memulai khotbah kita dengan satu ilustrasi atau satu cerita yang mungkin saja bisa terjadi di gereja kita. Suatu saat Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang dengan semangat pergi ke gereja gitu ya. Dia happy karena yang dia tahu gereja itu kan tempat di mana orang-orang disambut begitu ya. Saya izin minum ya Bapak Ibu. Di mana biasanya orang menganggap gereja tempat orang disambut. Nah, suatu kali dia ke gereja dan si pemuda ini lupa matiin nada dering handphonenya, Bapak Ibu. Lalu kemudian berdering kling kling gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau di sekitar Bapak Ibu ada jemaat yang lupa matiin handphonenya, biasanya kita ngapain? Menoleh ya. Udah gitu mending menolehnya ramah, kadang muka kita ahai. Gitu ya, apa itu, ngapain, matikan di gereja gitu ya. Dan ternyata pemuda ini mengalami hal yang sama, buru-buru dia gak enak, keluarkan handphonenya dan kemudian dia matikan. Karena apa? Karena pandangan orang-orang udah membuat dia merasa tidak nyaman. Tapi ternyata tidak berhenti di situ, pendeta dari mimbar kemudian karena merasa terganggu konsentrasinya, dia bilang, siapa itu yang menyalakan handphone? Mengganggu konsentrasi saya, matikan. Seketika itu juga, untungnya bukan pendeta GKI Kota Wisata Bapak Ibu, tenang ya. Pendeta GKI Kota Wisata gak seperti itu. Seketika itu juga Bapak Ibu, apa yang dilakukan pemuda itu? Dia mematikan handphonenya, dia buru-buru pergi keluar. Dan sejak saat itu, pemuda itu tidak pernah kembali ke gereja. Di hari berikutnya pemuda itu pergi ke klub. Nah, klub nih Bapak Ibu ya. Lalu dia tidak sengaja kemudian menyenggol gelasnya dan kemudian gelas yang berisi minuman keras sedikit itu pecah. Waduh, dia udah punya pengalaman di gereja diprototin gitu ya. Akhirnya dibilang, "Ah, sorry. Saya nanti akan ganti gelasnya." And bartendernya kemudian bilang, "Hey bro, it's okay. Are you okay? Kamu punya masalah, it's okay. Kita kasih gelas yang baru." Seketika itu pemuda itu merasa diterima di klub. Dan sejak saat itu pemuda itu rajin pergi ke klub. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kadangkala atau bahkan seringkali kita menjadi gereja yang menunjukkan wajah yang demikian. Gereja yang tadi pertama, yang ketika melihat orang berdosa kita buru-buru menjadi hakim bagi mereka. Lalu kemudian alih-alih kita pengen gereja kita suci, kita mengatakan, aduh jangan sampai di gereja kita ada kayak gitu deh, aduh jangan deh. Kenapa kita berpikir bahwa gereja tempatnya orang-orang suci? Pertanyaannya, adakah di antara kita yang benar-benar tidak berdosa? Saya rasa enggak. Setiap hari pilihan hidup kita kadangkala diperhadapkan pada jatuh lalu bangkit kembali.
Nah, tapi sayangnya seringkali kemudian kita ya tadi gitu ya, dalam hal kecil Bapak Ibu, ketika ada enggak sengaja nyalain handphone, ada enggak sengaja orang tua yang bawa anak. Bapak Ibu, ini kisah nyata ya dari saya sendiri. Kalau saya lagi bawa anak saya yang bayi ke gereja, itu rasanya jangan sampai nangis gitu ya. Jangan sampai nangis. Karena kerap kali tatapan orang dewasa enggak ramah sama seorang ibu yang bawa anaknya ke gereja. Aduh gitu ya. Padahal pasti setiap kita punya pengalaman itu. Nah, tapi itulah sebabnya Bapak Ibu, kadangkala kita menegur, kadangkala kita kesel sama si orang berdosa ini dan minta pendeta, penetua tegur gitu ya. Bukan semata-mata karena kepedulian, melainkan karena kita takut gereja kita jadi enggak damai, gereja kita jadi rusak gitu ya. Anak-anak kita jadi ikut-ikutan sebuah hal yang salah, gereja kita jadi penuh orang-orang berdosa. And that's its problem. Ini masalahnya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang normal tidak ada satupun yang pengen melakukan dosa. Benar ya? Gak ada satu orang pun yang pengen dicap, dikenal sebagai seorang penjahat. Pencuri gak pernah bercita-cita, Lambok nanti mama pengen kau udah gede jadi pencuri. Ya, biar terkenal kau jadi pencuri dari Medan. Gak ada. Artinya tidak ada satu orang pun yang pengen betul-betul melakukan dosa. Artinya dosa itu berat Bapak Ibu. Makanya karena dosa berat, orang yang berdosa bukan ditolak. Tapi orang yang berdosa perlu ditolong. Orang yang bersalah perlu untuk tidak dihakimi. Kenapa? Sekali lagi, karena dosa udah berat. Sedangkan perintah kita Bapak Ibu, yang tadi kita baca, dibacakan oleh lektor kita atau penetua kita dalam Roma, dikatakan kasihilah dirimu seperti apa Bapak Ibu? Dirimu sendiri. Maka apa yang mau saya katakan, bahwa mengasihi diri kita, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, ini hanya akan teruji ketika hidup komunitas tidak baik-baik saja. Kalau kita baik-baik saja, mudah sekali mengasihi. Makanya orang pacaran habis itu nikah. Ya kan? Karena waktu pacaran, saya tanya Bapak Ibu ya, waktu pacaran semua indah-indah. Benar Bapak Ibu? Waktu ada kan, saya yakin gak ada atau sedikit sekali mungkin orang yang karena gue kesel banget sama lo ya, makanya gue nikahin gitu ya. Kan gak ada. Biasanya waktu pacaran tuh masa-masa romantis. Saya membayangkan gitu ya, kalau orang Batak pacaran tuh kayak gini kurang lebih. Si abang gitu ya, abang dan adik gitu. Dek, lihat dulu bintang-bintang itu dek. Yang mana bang? Itu di atas dek. Iya ya bang, terang-terang ya bang ya. Ah, tapi ada satu bintang yang paling terang loh dek. Yang mana bang? Yang itu, masa kau gak lihat dek? Yang mana bang? Udah senyum-senyum ya perempuannya ya. Yang duduk di sebelah abang lah dek. Ah, abang, jangan kayak gitulah. Waduh, laki-laki ya Bapak Ibu, edannya kalau lagi pacaran selalu pengen seneng ngelihat istrinya, ngelihat pacarnya tuh mabuk kepayang. Diterusin, gak diberhentiin. Terus ditambahin karena ngelihat pacarnya udah semakin mabuk kepayang sama dia gitu ya. Egonya laki-laki dia bilang, dek, kamu tahu gak kenapa abang suka makan di warteg, dek? Kenapa bang? Soalnya kalau makan di warteg, abang ingat terus sama adek. Abang, kok bisa bang? Soalnya warteg itu sederhana tapi berkualitas kayak adek. Abang, makin lagi Bapak Ibu ya. Jadi apa yang terjadi? Seringkali orang waktu pacaran matanya ngeliat pasangan tuh indah. Gak ada. Mau orang tua kita udah bilang, dek emang kamu gak ada pasangan yang lain? Coba cari. Enggak mah, dia yang terbaik. Halo Bapak Ibu yang udah menikah, mari jujur. Setelah kita lepas baju pernikahan kita, malam-malam bobo bareng yang tadi gak bobo bareng, ada yang shock gak sama pasangan? Ngorok, culture shock, waduh gak biasa. Bahkan perkara megang Pepsodent dari ujung sama tengah bisa ribut pas udah jadi suami istri. Cuman Pepsodent. Istrinya mau, pah kalau pegang Pepsodent tuh ya wong dari ujung. Bapaknya,
pada umumnya katanya bapak-bapak dari tengah. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya udah, yang penting kan ngeluarin odol gitu. Ibu-ibu gak mau, gak bisa, gak rapih kalau dari tengah. Harus dari ujung dulu habis gitu ya. Ini pun menjadi sebuah permasalahan. Tapi apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Yang mau saya sampaikan adalah mengasihi orang yang menyenangkan kita itu mudah. Makanya tadi saya bilang orang nikah. Orang lalu kemudian kita pesta, happy. Karena kita jadi tuan, jadi putri seharian. Tapi mari jujur, mari bertanya pada orang tua kita, nikahnya udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Enggak sedikit jatuh bangunnya pasangan-pasangan yang bertahan. Yang mencoba mengingat janji nikahnya, melakukan kasih itu. Mengasihi pasangan saya yang dulu udah enggak cantik kayak dulu. Mengasihi pasangan saya yang dulu saya tuh angkat galon enggak boleh. Pergi naik ojek enggak boleh. Sekarang kemana-mana saya sendiri. Nah, kehidupan berjemaat sama seperti kehidupan pernikahan. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri jelas bukan hanya tercipta atau tidak dapat dilakukan pada kehidupan yang baik-baik saja. Kasih sesungguhnya itu diuji dalam kehidupan yang enggak baik-baik saja. Itulah kemudian Bapak Ibu yang mau disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tegurlah mereka yang berdosa, yang bikin hidup berjemaat kita kadangkala enggak mulus-mulus aja dengan cara teguran pastoral, dengan cara teguran yang memulihkan. Supaya apa? Supaya gereja kita menjadi utuh. Supaya keluarga kita menjadi utuh. Makanya kita menegur anak kita yang udah bikin gitu ya. Tapi kemudian kita panggil dia, kita ngomongin lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen keluarga kita, gereja kita menjadi utuh. Bagian nats pagi hari ini jadi Bapak Ibu memberi petunjuk bagaimana bersikap kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Prinsip ini ingin Yesus tegaskan untuk mengembalikan seseorang yang telah berdosa kepada Allah dan dalam persekutuan kita kembali. Itulah sebabnya diperlukan langkah-langkah pastoral yang tadi kita udah baca di dalam Matius 18. Ya, begitupun Roma pasal 13 ayat 9 dan 10 menegaskan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Jadi perhatikan Bapak Ibu, mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Itu sebabnya kalau kita mengasihi diri sendiri, kalau kita perhadapkan ke kita sendiri, coba cek ke diri kita, enggak ada satu orang pun yang mau ditegur di depan umum ketika buat salah. Enggak ada satu orang pun yang mau dipermalukan ketika dia berbuat salah. Maka dikatakan kepada umat Kristen yang telah menerima Allah, yang telah mengenal Allah, tegurlah dia dengan cara pastoral. Ya, tapi mas saya yakin Bapak Ibu namanya umat Tuhan ada aja kadang yang mau beda, yang mau belok gitu ya, yang bilang, aduh Pak Pendeta, Bu Pendeta ini mah bukan urusan saya ya, saya gak mau kepo sama urusan dia, biarin aja dosa-dosa dia ke sorga gak boncengan gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita hidupnya di Amerika yang punya value atau yang punya culture standarnya individualis itu enggak apa-apa. Tapi kita ada dalam sebuah negara Indonesia yang menggaungkan tentang harmoni. Jadi buat saya sejak muncul yang namanya kata kepo, saya mau melihat kepo ini sebagai sesuatu yang positif. Bapak Ibu bisa gak bayangin kalau semua orang bilang itu bukan urusan saya, terserah lu mau dosa, terserah kamu mau ngapain. Jadi apa hidup kita? Kalau orang tua ngelihat anaknya bolak-balik pulang malam, bolak-balik mabok, ya udah nanti dia juga sadar gak pernah mau ditegur, males konflik gitu ya. Suami istri ngelihat istri yang ngelakuin kesalahan, suaminya gak nyenangin hatinya, ya udah diamin aja nanti juga berubah, kapan?
belum tentu si suami ngerasa dia bersalah, Bapak Ibu. Karena apa? 2 Petrus mengatakan dosa itu memikat. Dosa itu enak, Bapak Ibu. Makanya karena dosa itu memikat, karena dosa itu enak, maka belum tentu semua orang yang melakukan dosa ngerasa bersalah. Apalagi kalau kita diemin, makin dia merasa gak bersalah. Itu sebabnya justru firman Tuhan yang kita baca dari ketiga bacaan tadi, justru mau mengingatkan kita, ayo menjadi umat Tuhan yang peka siapa yang bersalah, tapi kemudian secara pastoral kita mau menegur dia. Agar apa tujuannya? Dia kembali kepada Allah, dia kembali dalam komunitas kita. Jangan pernah mendiamkan sebuah kesalahan, rusak negeri kita, Bapak Ibu. Jadi dalam teguran yang syarat kasih inilah, kita berharap orang berdosa kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya ia tahu, menyadari. Yang pertama ia menyadari dosanya, yang kedua ia menyadari kalau ia dikasihi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, dosa itu enak. Jadi belum tentu semua orang sadar berdosa, maka dia perlu disadari. Betul? Kenapa saya bilang dosa enak? Saya ambil contoh dari pengalaman saya waktu jadi guru. Generasi, ternyata mulai dari dulu gitu ya sampai sekarang, sayang sekali nyontek bukan sesuatu kejahatan yang dianggap serius. Ya. Seringkali nyontek ya udahlah udah kayak biasa gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Banyak anak-anak pelajar, mahasiswa gitu ya yang ngelihat nyontek, plagiasi dan seterusnya itu bukan hal yang menakutkan, yang memprihatinkan. Gitu ya. Saya enggak sengaja enggak belajar lalu karena malamnya habis rapat pemuda gitu ya. Terus saya bilang, "Tuhan, aduh Tuhan tadi enggak malam enggak sempat belajar tapi aku percaya aku udah melayanimu," gitu ya. Lalu kemudian besok dia ulangan geografi gitu ya dan kemudian ada temennya yang enggak sengaja terbuka kertasnya dapat ya. Wah, jawabannya tuh. Lalu dia bilang apa? "Tuhan, makasih ini jalanmu, aku tahu." Lah piye toh? Bilangnya itu jalan Tuhan karena dia ngeklaim dia udah pelayanan gak sempat belajar. Ada contekan ya, dia gak repot sih karena kebetulan si orang pinter ini orang yang santai, ya udah kalau udah ngerjain gak yang nutup-nutup gitu ya. Ya udah, ternyata si orang yang ngambil kesempatan bilang, "Makasih Tuhan engkau baik dan dapat 90 besokannya lagi sampai akhirnya bilang, "Aduh, gak usah susah payah ya hidup di dalam Tuhan, pelayanan aja, nanti Tuhan kasih." Hati-hati. Atau seorang yang mengambil hak bukan miliknya misalkan, awalnya tanda makasih beli Innova, besok tanda makasih lagi beli Fortuner, anaknya juga dibeli Fortuner. Ibunya senang, istrinya senang, "Makasih ya Pak, Papa kerjanya bagus banget," padahal gratifikasi. Tapi dia pikir, ini pasti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan saya harus menyenangkan anak dan istri saya. Gak sadar itu dosa. Karena apa? Dosa memikat. Itu sebabnya orang yang berdosa perlu ditegur. Orang yang berdosa yang awalnya gak sengaja, tapi lama-lama jadi keenakan, maka mereka perlu ditegur. Jadi menegur bukan sebuah hal yang kepo, Bapak Ibu. Menegur dengan kasih, dengan tujuan membawa dia kembali kepada Allah. Justru apa yang dikatakan dalam Yehezkiel, jika kita tidak menegur orang yang bersalah, maka dosanya ditanggungkan kepada kita. Tapi justru kalau kita menegur orang yang bersalah, dikatakannya di dalam ayat 9, "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi," nah ini buah bagi yang menegur, "tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Jadi kalau kita enggak menegur, itu salah. Itu bukan panggilan Kristiani. Tapi kalau kita udah negur gimana? Orangnya gak mau berubah. Itulah yang disampaikan dalam bacaan kita Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apa yang dikatakan? Tegur orang yang bersalah secara empat mata.
Enggak mau berubah juga. Panggillah 2-3 orang saksi. Supaya dengan ada 2-3 orang saksi, dia siapa tahu bisa berubah. Enggak mau berubah juga, Kak. Enggak mau berubah juga, Bu Pendeta. Jadi gimana? Maka bawalah ke pimpinan jemaat. Siapa? Pimpinan jemaat Bapak Ibu. Penatua, Pendeta Gordon, Pendeta Debbie, Pendeta David. Yang kita harapkan mampu memberikan solusi, mampu mengingatkan si orang ini. Supaya apa? Supaya kesalahannya ditegur dan gak diomongin. Apalagi yang paling ditakutkan oleh orang adalah kalau aib kita, rahasia kita diketahui oleh komisi ibu A gitu ya. Kumpulan ibu RT mana gitu ya. Waduh, itu yang dikatakan tembok bisa mendengar. Tapi oma-oma di sini enggak ya. Oma-oma di sini kalau ada kesalahan kita negor ya oma-oma ya. Enggak diomongin ya oma-oma ya. Ya Bapak Ibu, komisi senior kalau setiap hari Sabtu tuh enggak gosip. PSW juga enggak gosip, saya yakin. Latihan angklung makannya sebagus hari ini pelatihannya, penampilannya. Ya. Tapi inilah yang mau disampaikan. Nah lalu bagaimana kalau misalkan yang dikatakan orang itu juga tidak mau berubah. Udah dikasih pimpinan jemaat, udah dipanggilin significant others-nya, udah dikasih tahu keluarganya, tapi enggak mau berubah juga. Maka Yesus katakan, pandanglah mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Apa artinya? Tangan kita sebagai umat harus tetap terbuka sambil memberi kesempatan agar orang itu berubah. Dan seterusnya kita juga berdoa agar Allah yang mengubahkan hatinya. Bukan Allah yang mengambil nyawanya ya Bapak Ibu ya. Kadang kita gitu ya, ya udah kalau gak mau ditegur juga nanti Tuhan yang tegur lewat kematian. Bukan. Tapi Allah mengubahkan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya orang atau umat di tengah-tengah kita, di kombas kita itu berbalik kepada Allah dan persekutuan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, mulai besok atau mulai hari ini, jikalau kita melihat keluarga kita, teman kombas kita, saudara kita yang melakukan kesalahan, it's okay to kepo. Tapi setelah itu ajak bicara dulu dengan pastoral agar dia menyadari kesalahannya. Tuhan kiranya memampukan kita Bapak Ibu agar menjadi orang yang mau repot menegur dengan kasih. Tapi juga mau membuka diri ketika kita ditegur atas kesalahan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Bapak Ibu, marilah kita berdoa membawa syafaat kita.
Allah yang lebih dulu mengasihi kami, kami bersyukur karena Allah memberitahu kepada kami bahwa kami begitu dikasihi. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami agar kami juga mau mengasihi orang berdosa di sekitar kami dengan cara yang memulihkan. Sehingga ketika kami menyadari mereka bersalah, kami tidak menjadi hakim pertama yang membuat mereka justru semakin jauh dari Tuhan dan komunitas. Tapi mampukan kami supaya kami punya kepekaan dan kepedulian untuk mau peduli pada dirinya, membantu ia untuk sadar dari kesalahannya sehingga ia kembali kepada Allah dan juga ke dalam komunitas umat-Mu ini ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini sebagai gereja-Mu kami mau membawa doa-doa kami. Kami memohon sendengkanlah telinga-Mu kepada doa-doa kami agar kiranya Engkau mau mendengarkan dan Engkau mau memberikan sesuai dengan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang sedang sakit atau proses pemulihan baik di rumah sakit maupun di rumah. Allah berbelas kasihlah menolong mereka melalui makanan, melalui obatan, bahkan mungkin juga dukungan dari orang-orang yang mereka kasihi. Berkenanlah agar kerinduan mereka untuk diperhatikan, untuk sembuh, semangat itu boleh Tuhan berikan sehingga mereka yang sakit boleh kembali lagi untuk melakukan pekerjaan dan juga tanggung jawab yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang jikalau saat ini masih bergumul untuk mencari pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, atau bahkan juga anak-anak muda generasi sandwich yang seringkali mereka harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan orang tua mereka. Ya Allah, kami percaya setiap anak, setiap orang tua yang memiliki tujuan untuk membangun kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan murahkan rezekinya. Tuhan akan bukakan pintu itu melalui orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon biarlah kami jemaat yang mungkin mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan, yang mungkin juga mampu untuk menolong saudara kami. Maka ringankanlah tangan kami, gerakkanlah hati kami agar kami mau menolong orang-orang itu Tuhan, sehingga tidak ada satu jemaat Tuhan pun yang merasa sendiri dan merasa hidup ini tidak adil. Tuhan, kami berdoa bagi pendidikan anak-anak-Mu mulai dari yang playgroup sampai kuliah ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan di dalam sekolahnya. Lindungilah mereka dari orang-orang jahat, dari guru-guru yang tidak suportif. Lindungilah mereka dari perkataan yang menjatuhkan mental mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan supaya di dalam masa sekolah di mana kami tidak bisa menjaganya mereka secara fisik, namun kasih Allah memagari kehidupan mereka. Karuniakanlah akal budi yang cerah, juga akal budi kreatif kepada anak-anak kami, agar mereka tidak tertinggal dalam mengikuti pelajaran, agar mereka juga menjadi orang-orang yang mau untuk bekerja keras bagi dirinya sendiri. Begitupun bagi kami para orang tua, berkatilah dengan hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, supaya para orang tua, umat-Mu mau mendukung setiap passion, mau mendukung apapun pencapaian yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Tidak menuntut sampai akhirnya anak-anak kami merasa tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi kami menjadi orang tua yang seperti sahabat, tapi juga guru yang senantiasa mau mendampingi proses hidup, proses belajar mereka. Bapa, kami juga memohon supaya Tuhan yang hanya kiranya memberkati para badan pelayanan dan seluruh program-program pelayanan dari komisi anak hingga komisi senior, di mana setiap pengurus dan para penatua yang sudah berjeri lelah untuk memikirkan program ini, untuk menjalankannya demi kemuliaan nama Tuhan, berkatilah para pekerja-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar kami tidak merasa bahwa pekerjaan kami ini sia-sia, tapi apa yang sedang kami kerjakan sekarang itu adalah misi Allah yang
untuk mendatangkan kemuliaan dan keutuhan ciptaan. Kami juga berdoa Bapa bagi pemerintah kami, jikalau hari-hari ini kami seringkali melihat ketidakadilan di mana para pelaku hukum yang seharusnya menjunjung tapi justru menyerokkan, di mana harusnya ada keberpihakan kepada orang kecil, di mana seharusnya lingkungan alam mulai dibicarakan dan diperhatikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon karuniakanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, agar setiap kebijakan yang mereka ambil bukan kebijakan yang hanya memenuhi kantong mereka, tapi biarlah kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh kebijakan yang mendatangkan keutuhan ciptaan, yang berpihak pada rakyat kecil, yang mensejahterakan orang-orang yang tidak mampu membela haknya di hadapan hukum. Bahkan juga kami sebagai gereja-Mu, berikan kami kepekaan, berikan kami keberanian, agar kami pun mau menjadi umat Tuhan yang peduli kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap orang yang papa, yang miskin, yang terluka, yang mengalami ketidakadilan. Kami mau untuk menolongnya. Inilah doa-doa kami ya Allah, kami percaya doa kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta pergumulan-pergumulan umat-Mu yang beraneka ragam. Kami memohon Tuhan memberi kekuatan kepada umat-Mu agar mampu melewatinya, agar setia kepada Allah sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sempurnakan doa ini, di dalam nama, dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dan sebelum kantong persembahan diedarkan, saya akan membacakan dasar persembahan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa
Mari saudara, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan senantiasa memberikan berkat yang berlimpah buat kami. Dan biarlah persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini Tuhan. Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan. Sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah terus Tuhan kami boleh belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami mohon juga hikmat dan kebijaksanaan untuk seluruh majelis jemaat. Biarlah semuanya boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.
saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiring ibu dan saya. Dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.